Yo, halo cuy, gue Alpi. Dan ya, jadi gitu kan, di video kali ini kita mau ngebahas apa lagi gitu kan. Pasti kalian udah tahu gitu kan. Karena ya, emang game ini stres cuy, karena udah update tiap hari, bener-bener tiap hari banget cuy. Sampai-sampai banyak yang bilang gitu kan, playernya ini game terlalu niat. So ya, jadi update-nya apa, kita akan langsung bahas aja di video kali ini cuy. Tapi seperti biasa gitu kan, sebelum masuk ke videonya, mending sekarang kita ke intro dulu aja gitu kan cuy. Skui-skui dah. Oke, jadi untuk update-nya apaan, kita seperti biasa bakalan lihat Discord dulu ae gitu kan. Dan ini dia update-nya cuy. Jadi ada, ini tulisannya juga udah ada tulisan last minute update, karena emang banyak banget yang ngeluh gitu kan. Karena emang ini game upload-nya tuh tiap hari banget cuy. Jadi para playernya tuh kayak ngeluh banget, kenapa sih kayak update tiap hari terus gitu kan, pengen ngejar aja susah gitu kan. So ya, jadi di sini kalau misalkan kalian bisa lihat gitu kan, ada Magma Fried yang udah di revamp, terus ada Akainu Boss yang ada di Pang Hazard gitu kan, bisa 1% ngedrop Magma Fried, yang alias Magma itu ya salah satu buah yang paling OP di game ini cuy. Dan level cap-nya juga increase dari 1700 ke 1800 gitu kan. Dan ya, sisanya ada kode baru yaitu King Luffy and Alopec gitu kan. Kalau misalnya kalian udah redeem, kalian bakal dapet 100.000 belly cuy. Tapi kalau misalnya kalian bisa lihat gitu kan, besok juga bakal ada update lagi cok. Besok update lagi. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat gitu kan, di hari Jumat bakalan ada update Lauren cuy. So ya, kita langsung lihat aja di bagian in game-nya gitu kan. Pengen lihat gitu kan, seberapa OP sih anjir bos si Akainu itu cuy. Karena kalau misalnya di animenya emang OP banget. So ya, kita langsung gas aja ke bagian in game-nya cuy. Oke, kita udah di in game-nya, dan harusnya sih tempat buat ngelawan Akainu tuh ada di sebelah kanan Pang Hazard, alias yang magma apa ya, tempat magmanya itu loh cuy. Kan kemarin sempat ku komentarin gitu kan, kenapa ada magma tapi gak ada sama sekali orangnya gitu kan, bahkan NPC pun gak ada gitu kan. Harusnya sih ada di sekitaran scene. Wah, itu ya Akainunya. Terus cara ngambil questnya gimana? Di tempat yang sama kah, di quest Duami yang sama, atau emang beda? Dan ya, ini ada tulisan Akainu, dan hadiah untuk kalahin Akainu tuh ya 2,5 juta gitu kan. Ya, decent banget sih. Dan untuk yang AFK Chaser, ku upload nanti sore deh ya, karena emang kemarin juga ya videonya udah tembus 100 like juga. Dan ya, kalau bisa video ini 100 like juga gitu kan, ntar besoknya gitu kan ku upload cara buat AFK ngelawan Akainu sih. Akainunya kayak, wah ini mirip banget cok, ini bener-bener Akainu cok, ngeri anjir, bener-bener mirip banget cok, mirip banget sama yang kayak di animenya anjir, ngeri bro, holy shit anjir. Coba kita bakalan cari gitu kan tempat AFK yang paling enak gitu kan. White, white. Dan karena di update ini juga ada magma yang apa namanya, magma yang udah di revamp gitu kan. So kita bakalan coba untuk cari magma aja, atau mungkin kita bakalan memanfaatkan gitu kan fitur yang ada, yaitu melihat saja di pihak developernya gitu kan. Karena magma aku sayang anjir, kalau misalkan lightnya diganti ya aku gak punya light lagi coy. Jadi kita bakalan coba untuk lihat yang di pihak Discord officialnya deh, biar gak terlalu rugi gitu kan. So ya, oke, ini kita bakalan lihat dari skill pertamanya dulu aja, Hellhound gitu kan. Seperti biasa Lavahound kalau misalnya di game sebelah. Dan ya, masih ngedorong dengan damage yang hampir sama. Terus ada propelling namanya anjir, what the hell. Propelling magma kan namanya. Oh bisa terbang ya. Oh iya lupa, magma tuh bisa terbang ya. Anjir lupa cok. Tapi saya kalau misalnya magma, biasanya kalau misalnya terbangnya tuh ya paling lambat di game One Piece anjir sumpah. Soalnya emang lambat banget harusnya. Oh keren banget cok. Wah anjir, grafiknya jadi kayak bagus banget ya. Oke, oke, I see, itu skill ketiganya gitu kan. Ini bakalan bener-bener kayak apa ya, area banget sih. AOE-nya pasti gede ini. Dan kita langsung ke skill terakhir aja gitu kan. Karena kemarin tuh kalau misalnya skill terakhir tuh bener-bener kayak random banget, acak banget tempat buat ngedropnya sih. Dan sekarang masih random ya. Iya gak sih? Oh iya cok, masih random anjir. Gak bisa satu titik kah? Kalau misalkan kalian yang user magma, coba ceritain cuy, apakah update ini benar-benar berpengaruh banget buat buah magmanya, ataukah emang gak ada pengaruh sama sekali gitu kan. Kalian bisa tulis di kolom komentar video ini cuy. Dan untuk cara AFK lawan si Akainu ku bikin kalau misalkan video ini udah tembus 100 like cuy. Karena emang update-nya cuma gitu doang ya, kita bakalan akhiri dulu videonya sampai sini cuy. Pokoknya thank you banget yang udah lihat video ini sampai akhir cuy. Kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like aja. Dan ya, entar kita bakalan streaming lagi ntar jam 4 sore gitu kan. Kayaknya bakalan main game Seeking Simulator guys ya. Dan ya, so semua, dan see you guys in the next video. Lagi kawan, ciao semuanya.